بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 11 Mei 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab dia ni. Zikir-zikir bacaan dikumpulnya satu tempat untuk memudahkan urusan kita nak cari ilmu, nak baca. Bab kita tengok muka surat, kitab yang ada, kitab terjemahan, muka surat 321. 321. Bahasa Arab kata, kita duduk mana ni abang? Kita duduk dalam kitab, dia punya nama kitab dia. Kena belajar Arab ni. Kitab asal, kitab dia nama Kitabul Azkar fi Salawatin Makhsusah. Kitab-kitab zikir yang berkait dengan solat-solat yang tertentu. Siri lepas kita bincang tentang Jumaat. Kali ini dalam kitab Arab bab 130, Babul Azkaril Mashru'ati fil 'Idaini. Terjemahnya kata, bab zikir yang disyariatkan untuk kita baca, amalan-amalan yang elok kita baca, kita amalkan pada dua hari raya. Dua hari raya, apa yang kita nak baca? Kita ni ada berapa raya? Hak Islam ajarnya dua, Aidil Fitri, Aidil Adha. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam, ketahui olehmu bahawa elok, mustahab, yustahabu, mana elok, comel, molek. Dia kata sini sunat menghidupkan malam kedua hari raya dengan zikir, solat, takbir. Takbir ni dipanggil syiarul Eid. Kalau raya tanpa takbir, maka itu dia panggil tidak meriah. Walaupun hari ini telah ditukar raya dengan bedih, mercun, tapi tetap tak meriah. Yang meriahnya raya dengan takbir. Nah, itu yang Allah Ta'ala syariatkan, yang Nabi kita ajar. Dan lain-lain amalan kebajikan, ketaatan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayat. Tengok hadis riwayat. Hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi pun tak buat sanad dah. Dia kata ruya, diriwayatkan, man ahya laylatayl laylatayl Eid lam yamut qabluhu yawma tamutul qulub. Artinya siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya, mana malam hari raya kita berzikir, kita bertakbir, kita beristighfar, kita beribadat, nasyai hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati. Apa dia maksud ni? Tulis ni pelajar, tulis bawah ni, hadis ni daif, hadis ni daif. Hadis yang kedua, man qal, tengok kitab ni salah, man qama, daripada lam tukar jadi mim. Dalam kita arah kita qama, man qama, man qama lailatayil idaini lillahi muhtasiba lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Artinya siapa melaksanakan solat, solat sunat,
pada malam kedua hari raya, nasai hatinya tidak mati ketika hati orang lain mati. Hadis ini juga tulis sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Namun begitu, qala An-Nawawi rahimahullahu taala hakadha jaa fi riwayati Syafi'i wa Ibn Majah. Demikianlah disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah dalam sunan dia. Hadis ini dinilai dhaif oleh para muhakkik, para pengkaji hadis mengatakan hadis ini lemah, dhaif. Hadis ini dhaif. Kami riwayatkan daripada Abu Umamah secara marfu'. Tulis pelajar. Marfu' maknanya Abu Umamah angkat hadis itu kepada Nabi. Maknanya Abu Umamah qala an Rasulillah. Itu makna marfu', diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mauquf tu daripada kata-kata dia. Dia tak kata Nabi kata. Dia kata qala Abu Umamah hakadha. Tulis anak. Pelajar-pelajar kena ada pensel. Tulis istilah-istilah yang diajar supaya kamu faham apa yang kita baca, yang kita belajar. Kalau kata hadis marfu', mana hadis itu diangkat, jalur dia tu sanad dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah au ruya au an Rasulillah. Kalau kata mauquf, maknanya hadis itu daripada kata-kata sahabat, bukan Nabi, itu mauquf. Namun kata Nawawi, yang marfu' ke yang mauquf ke, dua-duanya dhaif. Dua-duanya kilahuma dhaif. Kilahuma dhaif. Namun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan ini, masalah khilaf di kalangan ulama ni. Hadis tentang fadail, kelebihan beramal, keutamaan sesuatu amalan sekiranya tidak melampau, dapat dianalisa sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal buku ini. Dia panggil yutasamah. Yutasamah itu maknanya diberi kelonggaran. Boleh itu. Hadis-hadis tentang fadilah sesuatu amal tidak dianalisa. Yutasamah maknanya diberi kelonggaran untuk beramal dengan dia. Tapi tak bolehlah kita nak anjurkan seperti hadis sahih. Sebab dia tu dhaif, lemah. Itu yang pertama. Baik. Tulis itu pelajar. Makna kaedah ini diperbincangkan oleh ulama. Setakat mana hadis dhaif boleh dibuat? Ada syarat-syarat dia. Imam Nawawi sendiri sebut syarat dia. Syarat dia jangan terlalu lemah. Kalau dia lemah sangat, lemah berdoah nah, itu pun tidak benar, tidak boleh. Ataupun dia bercanggah dengan hadis-hadis lain yang sahih, itu pun tak boleh pakai juga. Jadi kita mudah kenal lah. Tapi berbeza dengan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu walaupun dia duduk di bawah kategori orang panggil hadis, tapi dia bukan hadis yang boleh dipegang, boleh dipercayai, boleh diamal, dia disebarkan. Tak boleh. Kita sebut dia tu untuk nak wayak benda karu. Itu dia panggil hadis palsu. Ya. Macam hadis yang duk sebar di bulan Ramadan tu. Setiap malam solat terawih, malam pertama dapat ni dua ni. Itu palsu. Jangan disebarkan. Kita bagi tahu supaya orang tahu. Tak apa. Ya. Tapi jangan baca pakai diam. Tidak boleh. Jadi alhamdulillah satu perkembangan baik bila para asatidah pakat duduk bincang tentang hadis palsu. Sebab banyak kita tengok video-video ceramah TikTok-TikTok yang dikeluar oleh sebahagian pendakwah penceramah ni, dia tak teliti hadis. Baca hadis, tengok-tengok hadis palsu, hadis lah tidak ada asal dalam kitab hadis, ataupun hadis dhaif atau, tapi hadis dhaif tu macam tak adilah. Imam Nawawi kata adalah sedikit kelonggaran, tapi kalau yang palsu macam mana? Orang pun kata, kalau hadis palsu, kenapa panggil hadis? Sudah. Sebab istilah.
Hadis ni maknanya benda yang diangkat ke Nabi, marfu' ilan Nabi, dia pakai hadis. Orang ni reka tipu-tipu atas nama Nabi. Hadis lah tu, tapi palsu, tak dipakai. Faham? Nah, kalau kata do'if tu mana, perawi dia tu lemah. Jadi hadis dia do'if. Kalau kata sahih, riwayat dia kuat. Nah, maka hadis dia sahih. Payuhlah istilah-istilah hadis ni kena belajar. Tak boleh mangi dia gitu saja. Baik para jemaah sekalian. Ulama berbeza tulis tepi kitab tu, kadar setakat mana yang kita mengatakan yang dikira sebagai menghidupkan malam hari raya. Setakat mana? Tulis ini. Kadar dinamakan orang menghidupkan malam hari raya. Ulama berbeza pendapat tentang kriteria ciri-ciri sejauh mana sehingga dapat dikatakan menghidupkan malam hari raya. Apa dia hidup? Qala An-Nawawi fal Azhar dikata pendapat yang paling kuat adalah bahawa menghidupkan malam, dinamakan hidup malam hari raya itu hanya didapati bila dilakukan dalam sebahagian besar malam. Macam bulan Ramadan juga. Walaupun tak solat terawih, tapi kita solat, baca Quran, takbir, banyak. Meskipun ada juga pendapat lain yang menyatakan menghidupkan malam didapati walaupun hanya sejenak. Itulah. Baik. Kata Abu Anas, tulis itu. Setengah orang tu, dia kata, apa dia Abu Anas tu? Nah, dia tak kenal dia. Awak kenal? Alhamdulillah. Tip untuk menghidupkan malam hari raya, tulis. Tip menghidupkan malam hari raya, maknanya bila confirm dah malam ni raya, kita mesti solatul jamaah di masjid. Solat isya jangan tak ada. Ni malam raya lagi hilang dah. Awak ada baca dak iklan? Baca. Okey, cari. Iklan mencari orang hilang. Ada baca? Hilang mana? Hilang di masjid, tak ada dah. Tak ada raya lagi. Malam raya tu hilang dah. Nah, jangan jadi orang hilang. Kita jadi orang muncul. Muncul di mana? Muncul di masjid. Siapa dia solat isya berjamaah, kemudian selepas maya isya dia solat ba'diyah isya, dia sambil dia balik dia bertakbir tengah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung weh, ada hak teriak dah. Bunyi gaya teriak dah nak boleh. Sabar dah. Tak. Maknanya lepas solat isya, kita solat ba'diyah isya. Kemudian kita sambil balik tu, nak balik tu kalau jalan kaki ke atas motor, kita takbir gaya dah. Kalau boleh jalan kaki kalau rumah tu tak jauh. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar orang dengar. Orang jiran-jiran dengar, oh takbir gaya esok. Pakai takbir lah. Ini ihya. Kemudian pada malam itu juga kita bangun tahajud. Jangan tak ada Ramadan tak ada tahajud lah. Kalau boleh kita baca Quran lagi. Dan jangan lupa mari solat subuh berjamaah. Solat berjamaah sebab dalam hadis Nabi SAW beritahu siapa dia solat isya berjamaah seolah-olah dia berdiri separuh malam. Setengah malam. Man salat subhi, siapa dia solat subuh berjamaah, dia telah berdiri separuh malam yang akhir. Maknanya kalau kita cantum dua tu, kita dapat pahala qiyamul lail. Macam ni? InsyaAllah. Ya, tapi ingatlah, malam raya tu bukan malam tengok orang dalam TV bertakbir. Kita kena bertakbir. Sekarang ni semua main rakaman belakang. Nah, orang tu takbir, pejabat ni takbir, ini rakaman. Kita nak yang live, baru lah jadi takbir malam raya.
Hak lain-lain itu satu fenomena baru. Tak kira lah pejabat mana pun, pejabat agama, pejabat tak agama, mempakat takbir, rakam yang berlaku. La ihya as-sunnah. Kita bertakbir, bukan TV bertakbir. Ada orang kata, baik kot TV takbir. Kalau tidak, duduk main dengan lagu. Cerita itu cerita lain. Cerita TV lain, cerita yang kita nak ihya, menghidupkan malam hari raya, base, bertakbir, dengan kita bertakbir. Baru kita. Baiklah. Disunatkan, tulis tepi kita. Takbir raya. Disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya. Untuk Aidil Fitri, tulis, untuk Aidil Fitri, takbir dikumandangkan sejak tenggelamnya matahari. Maghrib tu kalau konfor raya, kita takbir. Kalau hari 29 nak confirm, tak boleh lagi kan? Paling awal pun pemegang pohon raja-raja, dia istihar bila? Pukul 8, berita pukul 8, tak ada tak? Tapi kalau hari 30, confirm maghrib tu raya. Betul tak? Maghrib tu, lepas maya maghrib, dah boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bila? Sehingga imam melakukan takbiratul ihram untuk solat air raya. Tak panjang. Untuk raya Aidilfitri, waktu takbir dianya lebih kurang dalam 13 jam dia. Maghrib pukul 7:30. Betul tak? Solat raya kalau kita di masjid kita ni pukul 8:30 pagi. Maknanya 13 jam lah. Itu je waktu takbir. Waktu takbir untuk Aidilfitri berapa jam? 13 jam. Pendek lah. Mana takbir banyak. Dan bila khatib imam keluar nak solat raya, berhentilah takbir. Dan disunatkan agar diucapkan setelah solat, mana lepas maya waktu, lepas maya maghrib, lepas solat isya, lepas kita solat sunat, kita takbir. Dan setiap keadaan, mana setiap keadaan tu, apa saja keadaan, kita duduk berjalan, duduk atas kereta, atas motor, tengah duduk kerja rumah, tengah duduk belah kek, tengah duduk siap kek, tukar kain lansir, takbir. Semua tempat kena takbir. Lebih ditekankan lagi ketika berkumpul, ketika kita waktu ramai. Manakala ada orang ramai tu, takbir juga. Biar orang ramai tu ingat, oh ni hari ni malam raya, dia pun ikut takbir juga. Bertakbir dilakukan ketika waktu berjalan, duduk, berbaring, sambil duduk tidur, rehat, takbir, sampai lena. Di jalanan, di masjid, mana-mana saja tempat, kita takbir ya malam raya tu. Ataupun di atas tempat tidur, nak tidur dah pun, takbir lagi. Alhamdulillah. Tulis tepi. Waktu takbir Aidil Adha. Tanda anak. Waktu takbir Aidil Adha bila? Ini kita. Wa amma Aidil Adha fayukabbir fihi min ba'di salati subhi min yaumi Arafah. Disunatkan bertakbir pada Aidil Adha, raya haji, iaitulah selepas solat subuh pada hari Arafah. Ingat, lepas solat subuh pada hari Arafah, sehingga masuk waktu asar pada akhir hari Tashrik. Tulis itu, hari 13 Zulhijjah. Maknanya, bila hari Arafah? Bila hari Arafah? Ya? La. Bila hari Arafah? Tulis itu, 9 Zulhijjah. Bukan 9 Jun. 9 Zulhijjah.
pada pagi 9 Zulhijjah, bagi orang bukan jemaah haji ni, dia takbir. Dia takbir. Lepas subuh, takbir. Zuhur, asar, maghrib, isya, takbir. Berapa hari? Hari 9, 10, 10 hari raya. Hari 11 Zulhijjah, tasyrik pertama. 12 Zulhijjah, tasyrik yang kedua. 13 Zulhijjah, sehingga asar. Lepas maya asar, takbir. Lepas tu takbir masing-masing lah. Sampai maghrib, hari 13, tamat waktu takbir. Tamat waktu takbir. Kata Nawawi, inilah yang paling tepat dan harus dilakukan. Memang ada perbezaan pendapat dalam mazhab kami dan juga mazhab-mazhab lain. Jadi Nawawi kata ada khilaf. Khilaf tu ada. Walakin sahih ma qad dzakarnahu. Tetapi yang paling benar mengikut pandangan Imam Nawawi sebagai penterjih mazhab Syafi'i adalah sebagaimana yang kami jelaskan. Maknanya untuk raya puasa bermula maghrib akhir Ramadan sampai ke imam keluar solat raya. Untuk raya haji bila hari 9 Zulhijjah subuh sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Jelas dah. Satu lagi, ini pelajar kena ingat, tulis itu. Ini dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Muqayyad ni maknanya takbir yang terikat dengan waktu solat. Terikat waktu solat. Adapun takbir mutlak, takbir tak terikat dengan solat, kita boleh takbir daripada awal Zulhijjah lagi untuk hari haji. Boleh takbir daripada awal Zulhijjah. Tengok ni, ana tulis sebuah buku, sebuah risalah, tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dah baca? Sudah baca ke belum? Dalam ni kita cerita tentang takbir. Mana takbir yang tidak muqayyad, yang tak terikat dengan waktu solat, kita boleh takbir daripada awal Zulhijjah. Duduk mana-mana jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah pada waktu ini. Baik. Tengok kita. Ada beberapa hadis tentang perkara ini yang kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Nawawi kata ada hadis. Masalah ini saya telah jelaskan secara terperinci dilihat dari segi periwayatan hadis dan perbandingan mazhab dalam kitab Al-Majmu'. Tulis awal. Nama kitab dia Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Al-Majmu' Syarah kepada kitab Al-Muhazzab. Berikut semua perkara yang berkaitan dengannya, pada kitab ini saya hanya memberikan kesimpulan secara ringkas. Nawawi kata sini, aku tak membahas panjang, aku cakap yang benar, yang sahih, cukup. Sebab sini orang nak beramal, bukan orang nak berbincang. Dalam majmuk dia, nama dia apa? Majmuk. Mana terkumpul dia punya pandangan-pandangan di situ. Yang ni, azkar, orang nak beramal dah. Tak ada masa nak berkhilaf-khilaf. Gitu. Baik, tengok ni pelajar. Para ulama Syafi'i tulislah satu kaedah, glossary dia panggil, glossary. Kalau penterjemah kata para sahabat kami, terjemah dia tu dia panggil literal, maknanya dia ikut hon ni, qala ashabuna. Sepatutnya penterjemah mengatakan berkata ulama mazhab kami. Gitu baru betul. Ulama mazhab Syafi'i. Tulislah, pelajar-pelajar tulis dia panggil glossary. Kalau Nawawi kata qala ashabuna, para penterjemah berkatalah ulama sahabat kami, maksudnya mazhab ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahawa lafaz takbir adalah mengucapkan 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Nanti lupa ni sambunglah, nanti. Ni kita belajar. Nak sambung semacam apa dia.
Ya. Demikianlah dibaca tiga kali berturut-turut. Ya, kita kena pandai takbir ni kalau tidak pincang. Dia punya lagu dia tu, dia punya cara. Demikianlah dibaca tiga kali berturut-turut dan diulang semampu mungkin. 1,000, 2,000, 10,000 Ihya Lailatul Aid. Simpan. Ni duk kelahi lah. Adih tu eh. Kok sore lagi pula kata, pun boleh amal. Tapi bila tengok, kau duk main Facebook yang malam tu tak beramal-ramal pun. Kok adanya, balik. Itu ada. Ulang kalimah ni. Takbir ni diulang-ulang-ulang sampai ke, sambil buat kerja, sambil berjalan, sambil makan tak boleh lah. Mana boleh nak takbir duk mulut dalam mulut tak? Maksudnya tandas tak boleh. Kata Imam Syafi'i dan para ulama Asy-Syafi'iyah, itu istilah dia, mengatakan bahawa akan lebih baik lagi jika ditambah dengan mengucapkan. Manakala kita tambah ucapan penuh ni. Ikut baca sekali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia kata elok kalau kita tambah ni. Comel lah. Biasanya tempat kita ni dia takbir dulu dah berapa kali. Hak ni sebagai penutup. Sudah hak ni kan balik eh. Ha gitulah lebih kurang. Ha, tapi tak wajib tutup-tutup lah. Kita takbir jelah. Takbir kita boleh. Ha cantik. Sebab tu bacaan ni dekat dengan bacaan hak lepas solat. Nah. La ilaha illallah wa la syarika lah tu. Wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din. Mata budak-budak pelajar-pelajar kita mudah ingat waktu. Sebab dia duk baca zikir malam raya. Ha. Ha. Maksud dianya Allah Maha Besar, sebesar-besarnya segala puji dengan pujian sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah. Segala puji bagi Allah pada waktu pagi dan petang. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah. Kami tidak beribadat selain kepadanya dengan mengikhlaskan agama kepadanya walaupun orang kafir tidak suka. Orang kafir benci pun kita lawan semacam. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata. Maha benar janjinya. Allah menolong hambanya dan menghancurkan kumpulan kafir yang bersekutu secara sendirinya. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Itu satu bacaan. Wa qala jama'atun min ashabina, sebahagian ulama mazhab Syafi'i depan rakan kami semacam ni. Apa pun terjemah dia tak payah istilah. Sebahagian daripada ulama Syafi'i tulis di pelajar mengatakan tidak mengapa untuk mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dia kata ni pun boleh baca juga. Ada pendek, ada panjang. Nak baca pendek ke panjang? Panjang. Ingat ke tak? Ingat baca. Kalau tak ingat ambil pendek. Yang tak tahu hanya baca panjang sekali baca tak dah. Tu penat. Baik. Takbir. Tulis ni waktu takbir. Tulis tepi kita waktu bertakbir. I'lam anna takbir masyru'un ba'da kulli salatin. Takbir
disyariatkan, mana dianjurkan, setiap kali selesai solat pada hari-hari dibolehkan bertakbir. Tulis itu dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad, mana takbir yang terikat dengan waktu. Mana setiap kali solat waktu, takbir. Solat sunat, takbir juga. Solat jenazah, dia mati hari raya atau malam raya dia mati. Sudah mayat jenazah, takbir. Takbir tu mayat akad gila. Jangan duduk tunggu situ. Mayat tak mau raya dia. Mayat nak raya ke tak? Tak raya. Hak raya siapa? Akad gila mayat jenazah tu. Jadi kita angkat pergi jenazah sebab mayat tu tidak berhari raya. Faham? Lepas ni kita nak tanya soalan. Soalan. Soalan tentang mayat. Nak jawab ke tak sih? Nak jawab dah tak. Belum bagi soalan mau jawab. Habis je udah ni. Mana? Baik. Maknanya semua lepas solat, asal ke solat? Takbir. Termasuk solat jenazah. Solat wajib, solat sunat dan solat qada. Kebetulan dia terlupa solat atau dia sakit pun ni tak solat, dia pun qada. Takbir. Ataupun solat nazar. Dia bernazar, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya aku sampai balik ke kampung tak ada jam. Ada orang lain sampai 2-3 belas jam dari KL ke Kuala Kerai, dia pun niat, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya perjalanan aku ni tak sampai 10 jam, 6 jam je KL tu Kuala Kerai, aku nak maya sunat 10 rakaat. Siapa sungguh cepat dia kena maya malam raya tu 10 rakaat. Setiap kali lepas dua rakaat, takbir. Sunat. Ya, itu kaedah dia. Itu dia panggil solat nazar. Siapa dia menazar, dia kena buat. Nazar yang baik. Nazar hak karut tak payah. Di sini ada perbezaan pendapat. Adalah perbezaan pendapat. Nawawi kata, namun bukan di sinilah tempat perbahasannya. Aku tak nak bahas sini. Di sini ada, pendapat yang paling benar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia ni, dia ambil yang sahih, selesai masalah, tak usah dia cakap banyak. Pendapat yang paling benar dan patut diamalkan ialah seperti yang kami jelaskan. Maknanya setiap kali lepas solat, takbir. Khilah-khilah, tak usah duduk main khilah. Dah juga Imam Nawawi sekali-sekala dia bagi, dia panggil kata putus. Kata putus. Membuat macam ni. Dia main khilah lagi malam gaya. Ayuh. Baik. Ini ada masalah. Masalah. Apabila imam bertakbir, selain daripada apa yang diyakini oleh makmum, imam bertakbir bukan waktu kita. Contohnya, seperti imam meyakini disyariatkan takbir pada hari Arafah dan hari Tashrik. Mana imam ni mazhab Syafi'i, boleh takbir raya pada bermula daripada subuh hari Arafah sampai hari 13 asar. Sementara makmum tidak meyakini demikian. Makmum kata, tak boleh takbir masa ni. Atau sebaliknya. Maka apakah makmum harus mengikut imam atau bertakbir sesuai dengan apa yang diyakininya? Dia kena ikut imam ke? Pakai dia diam, baca zikir. Ini soalan. Al-jawab. Dalam masalah ini ada dua pendapat menurut ulama mazhab Syafi'i. Yang paling benar, yang paling sahih, al-asahu adalah makmum bertakbir sesuai dengan apa yang diyakininya. Hak dia belajar ilmu tu, makmum pakai hak tu. Kerana kewajipan mengikut imam selesai dengan salam dalam solat. Menarik kata-kata ni. Letak garis saya situ awal. Kita dengan imam, hubungan di antara makmum dengan imam berhenti setakat salam. Setakat salam. Lepas pada salam, patut imam tak kacau dah kita. Kita nak zikir banyak mana, kita nak baca apa,
Tapi masalah masyarakat kita sendiri tak, imam masih lagi nak menguasai makmum dengan mic yang kuat di mulut dia. Setengah dia panggil mic pilot. Kenapa mic pilot? Kau duduk sini, prank. Oh, dia zikir, dia mengatik lepas solat, tak khabar ingat, kata orang. Macam kau orang belakang tak ada. Dia tak palih orang tu, duduk tengok kat kiblat lah. Palih tengok, lima sah belakang duduk masbuk. Awak lewat kuat-kuat zikir, mengganggu orang solat. Itu tidak bagus. Ingat ni belajar. Jangan zikir kuat. Kita dah belajar dalam kitab Fathul Mu'in. Melarang daripada zikir kuat lepas solat. Dan sekiranya mengganggu orang solat, boleh membawa kepada haram. Buka balik kitab Fathul Mu'in itu. Jangan duduk tahu. Jangan duduk simpan. Baca. Ni tutup email kita ni boleh migra apa? Oh, tak khabar ke diri. Nyepereh agak dia lima naik. Nah. Kita munajat pada Allah bukannya kita nak bertempik nak melau. Nah. Ingat ni. Maknanya jadi kalau makmum tu, Nawawi kata makmum dia buat apa yang dia pegang. Tak payah ikut orang. Sebab apa? Sebab apa tengok ni? Sebab tulis pelajar tanda garis. Kewajipan mengikut imam selesai dengan salam salat. Bila imam bagi salam, habislah kita buka. Dia nak zikir ke, dia tak nak, kita nak zikir, kita nak balik, ikut. Tapi, kita zikirlah zikir lepas solat tu. Kita belajar kan, hak sunahnya. Lepas solat Nabi kita ajar 10 zikir ni, kena baca. Jangan tak baca. Cuma jangan kuat. Kuat tu tidak sunnah cara tu. Mengganggu orang, ada. Baiklah. Ini isu hak gagal raya baru ni. Sibuk tak sibuk? Orang terlupa takbir lepas pada takbir terihram. Kau tak dengar berita? Dengar? Oh, tak dengar bagus. Oh, tak dengar, duduk main game. Duduk tengok Facebook macam-macam kali tak? Dengar ni. Sebelum membaca surah dalam solat air raya, mana sebelum kita baca Fatihah, disunatkan untuk bertakbir dengan jumlah yang tertentu. Dengar ni. Mana lepas kita takbir untuk ihram, Allahu Akbar, pada rekaat pertama kita kena takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Dan pada rekaat yang kedua 5 kali. Selain daripada takbir hak kita bangkit daripada bangun daripada rukuk itu ni, sujudlah 5 kali. Takbir pada rakaat pertama setelah baca doa iftitah. Tulis. Dengar ni tu imam. Takbir pada rakaat pertama adalah setelah membaca doa iftitah. Ni ramai imam ni tak ada iftitah. Mana lepas kita takbir, Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar kabira wajhtu wajhal ladzi, baca dulu. Sampai habis barulah kita mula takbir. Takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian tengok ni. Takbir pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah sebelum ta'awuz. Sebelum kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim iftitah. Sedangkan pada rakaat kedua dilakukan juga sebelum ta'awuz. Nah, mana sebelum kita baca Fatihah, takbir lalu. Rakaat yang kedua tak ada, ada doa iftitah. Tak ada, tak payah. Rakaat pertama doa iftitah baru takbir. Sudah takbir barulah kita auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian barulah kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan disunatkan pula di antara dua takbir mengucap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 7 kali itu di antara takbir-takbir kita baca tasbih. Baca ke tak? Ya, kau baca. Demikianlah dikatakan oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Teman-teman rapat juga. Sementara itu, sebahagian ulama Syafi'i yang lain pula mengatakan kalau kita ucap ni pun boleh juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Panjang pada waktu sudahlah baca hal atas tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir 7 kali. Pada rakaat yang kedua berapa kali? 5 kali. Abu Nasr, dengar ni apa? Abu Nasr ibnu As-Sabbagh. Sabbagh dengan ghin. Dan ulama lain daripada mazhab Syafi'i mengatakan siapa saja yang membaca apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat boleh je. Yang pentingnya di antara takbir itu ada bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila pun boleh juga. Ha, jadi banyak banyak versi lah. Qala an-Nawawi wa kullu hadha 'ala at-tawsi'ati wa la hajra fi syai' minhu. Dia kata apa? Bacaan-bacaan itu ada sifat keluasannya, bebas. Yang pentingnya ada tasbih di antara takbir, ada bacaan. Tidak ada batasan sama sekali. Tanda itu. Maknanya jangan duk balahlah. Kalau kita dengar tu imam tak baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, dia pergi baca ni. Dia pergi baca apa? Baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir. Ah. Mana tu imam lain lah. Ada keluasannya dalam bacaan ini. Ada sah, maknanya boleh kita baca ini, baca ini. Itu makna tausiah. Apabila dengar ni. Tulis itu. Kalau tertinggal. Tulis tepi kita kalau tertinggal takbir. Apabila zikir-zikir ini ditinggalkan semua dan takbir dalam solat hari raya yang berjumlah 7 dan 5 itu ditinggalkan, tu imam terlupa. Macam berlaku sebahagian daripada tu imam raya ni ada terlupa. Ada ke tak ada? Ada. Maka solatnya tetap sah dan tidak perlu menggantikannya dengan sujud sawi. Tak sujud sawi pun tak perlu. Namun keutamaan fadilah solat itu hilang sebab tak ada takbir 7 kali. Tidak ada tasbih celah dia 7 kali. Rugilah. Tapi solat dia sah. Tidak perlu lagi sujud sawi. Apalagi kalau nak ulang balik solat, lagi tak perlu. Baru ni timbul kontroversi kan. Ada orang tu dia semayah mula. Oh, semayah balik. Bila kita tegur, kita kata tak perlu solat. Ada yang melenting. Kalau ulang juga salah kah? Kita kena cakap. Perkara ini sudah sah. Sah solat dia. Sujud sawi pun tak perlu. Apa lagi nak ulang balik solat? Nak pertahan apa lagi? Cakap je masyarakat. Ah, betul dah tu. Jawapan tu. Ah, tapi kadang-kadang pengomel ni dia tengok orang. Oleh kerana orang cakap dia tak suka. Dia pula ada title jawatan tertentu dalam jabat agama. Ah, kau macam-macam komel lah tulis kat Facebook. Seolah-olah apa yang kita komel itu salah. Tak salah pun. Mana kita kata tak perlu ulang balik. Ulang apa lagi benda sah. Dia kata dia balas balik. Kalau ulang salah. Masa ni nak balas lagi tu jawab dia. Faham eh? Dengar ni. Kalau imam terlupa. Lepas pada takbir untuk ihram. Dia terlupa takbir 7 kali. Kena sujud sawi ke tak? Tak. Kena ulang balik solat ke? Alhamdulillah. Awal jadi tu imam esok. Kalau salah lah. Macam mana kita dah. Eh. Tok Imam ni belum takbir. Dia cakap dengan orang. Ha, tuan-tuan semua. Dalam solat raya nanti. Selepas saya takbir Tok Ihram. Kita ada 7 takbir lagi. Weh ni sarah surah. Waktu dia angkat takbir dia huqayam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terlupa takbir. Saat ni baru cakap. Ha, berlaku. Makmum belakang ni. Hok kono-kononya baru belajar. Tak. Semangat ni. Subhanallah. Tak imam bengong. Subhanallah mana pula? Lah, tak payah subhanallah, tak payah apa. Sebab bila orang tu dah terlepas dia punya sunat, pergi ke rukun solat, baca Fatihah, dia tak boleh hudur ke belakang. Tengok kitab kita ni. Ha, dengar. Kalau tertinggal takbir, maka solatnya sah dan tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi.
namun fadilah solat kurang sikit. Mana tak kurang, 7 takbir tak ada. Apabila lupa takbir sampai baca surah, dengar ni pelajar, kita lupa takbir yang 7 tadi sampai baca surah, maka tidak perlu kembali bertakbir menurut pendapat yang sahih. Ada pendapat kata takbir mula, lepas tu baca Fatihah balik. Lah, Al-Nawawi kata yang sahih lam tajarja, tak payah ulang balik. Habislah, lupuklah tempat dia sebab dia dah pergi ke rukun. Itulah pendapat yang paling benar. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada pendapat yang satu pendapat yang lemah. Dia kata harus kembali mengulangi takbir. Maknanya kalau dia sapa Fatihah, makmum kata subhanallah, dia pun mikir apa tak takbir. Dia takbir balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada Fatihah pula. Ada kaul tapi pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih Nawawi kata la yarja. Jangan undur balik. Tak payah undur balik. Sedangkan dua khutbah pada solat air raya disunatkan pada khutbah pertama. Dengar ni, takbir tulis tepi kita. Takbir dalam khutbah berapa kali? Pada khutbah yang pertama 9 kali dan khutbah yang kedua 7 kali. Untuk solat 75. Untuk khutbah berapa? 97. Ingat. Kalau awak teka-teki apa dia 75 97. Boleh jawab? 7597 boleh jawab? Apa dia? Takbir, solat raya dan khutbah raya. Bijak malam ni, bijak. Esok tahu lagi. Esok ingat ada kalau tanya. Ingat? InsyaAllah kena ingat. Jangan duduk main Melayu mudah lupa kan? Arab pun lupa juga. Adapun surah, tulis tak nak, tepi kita. Surah yang kita nak baca dalam solat raya surah apa? Adapun surah pada solat air raya telah kami jelaskan pada bab sifatu azkari solat. Sifat zikir-zikir baca dalam solat, iaitulah pada rakaat yang pertama kita baca surah Al-Fatihah, kemudian dibaca surah Qaf. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan dibaca surah apa ni, iqtarabatis sa'ah, surah Al-Qamar. Atau kalau tak hafal dua surah ni, nak pendek sikit, surah yang pertama subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini, malam Jumaat malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi teka-teki tak habis lagi. Jangan tutup kita, tulis dulu. Teka-teki dianya gini. Kalau orang pergi solat, kita pergi ke tempat jenazah, nak pergi mayat-mayat. Tapi ada benda mungkar situ. Anak-anak si mati ni, ada hok meraung, ada hok meratap, ada hok ni kening lutung, tak tutup aurat. Adakah kita kena balik ataupun tak boleh balik? Kena solat jenazah juga. Balik ke tunggu? Akhirlah. Baik. Kalau kita pergi orang panggil walimatul urus, majlis perkahwinan. Gigi tengok, cik pun ada di sini. Kena cik pun. Hak jalan ngongek-ngongek tu lah. Gapa? Pondek. Pondek juru mekak. Lari balik ke tunggu? Sajalah musak makan. Sebab apa kalau orang mati, walaupun anak dia buat maksiat, ketika itu kita kena tunggu. Tapi kalau majlis kahwin, ada orang benda mungkar, kita kena balik. Apa sebab? Hak ni tunggu, hak ni balik. Kenapa? Siapa dia boleh jawab ni? Pangat. Berapa nak? 50 boleh dah. Jawab cepat. RM10.
Apa beza di antara hak ni tunggu, hak ni balik? Memang isyarat. Pak, aku nak berikan berbiti. Ya? Kena ke? Ya. Siapa dia jawab? Bangun jawab. Apa sebab kalau tempat orang mati kita tak boleh balik, tempat kenderaan yang boleh lari? Lepas. Bunyi ya tak boleh. Dengar jawapan. Tempat orang mati, kita nak solat jenazah. Jenazah sudah mati. Hak buat mungkar, siapa dia? Anak cucu dia hak hidup. Tak ada kena mengena dengan dia, dia sudah mati. Kita nak solat untuk dia, bukan solat ke sihak duduk tepik melawang tu. Bukan nak solat ke keni lutung tu. Maka, kita tak boleh balik. Kita solat jenazah, kita balik. Kemudian kita nasihat pada anak cucu dia, engkar dan mungkar, kena buat. Adapun untuk orang hidup, orang kahwin, kita pergi kerana dia. Walimah dia. Tapi dia buat maksiat, panggil pondan, mari jadi juru mekap. Maka kita kena balik. Wadah? Alhamdulillah, selamat. RM10. Baiklah, nanti kita cari teka-teki lagi dah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jelaskan tidak? Beza di antara pergi tempat jenazah tak boleh balik, pergi tempat kahwin kena balik. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.